akan menuju ke arah shut up. Oh my god, Bloody juga kali ini begitu mengancam menuju ke arah Genesis Dogma, baby Lee. Oh my god, Genesis Dogma sepertinya sedikit kesulitan untuk melakukan set up ya. Bahkan ada Sin juga yang sudah mulai datang memakai vehicle-nya dan bahkan Evo Spin ini okay. Di sinar tereliminasi. Tapi Genesis Dogma sepertinya dalam arah bahaya, beberapa resource pun sudah dibuang dan bahkan Sin harus tertake down. Bagus sekali Genesis Dogma sudah mulai set up, mereka sudah mulai reset juga. Tapi Dels hati-hati, kehilangan beberapa health point membuat Dels harus tertake down. Tapi Kiki masih berusaha untuk membackup dengan satu senjatanya, Morph di arah belakang. Di arah atas sana coba untuk ikut terparty, tapi ini akan menjadi posisi yang tidak enak untuk Flash. Karena Flash akan terbokong oleh Morph Team pun. Tapi kali ini Ribbon harus memasak satu buah granatnya, dilontarkan begitu saja. Tapi untungnya masih bisa survive dan tidak untuk Genesis Dogma. Karena satu granat berhasil men-takedown beberapa player dari Genesis Dogma. Borgay harus terculik begitu saja, sementara Flash masih 3 player. Mau coba untuk reset tapi nggak bisa karena ini waktunya baik. Jona udah mulai menyusut, nggak bisa terlalu lama di arah sana. Rainbow harus ter-takedown. Dua player yang tersisa di arah belakang sana. One more. Semangat Genesis Dogma, tersisa dua player membuat. Di posisi mereka itu banyak banget dan dia bisa di-surround by siapapun. Dan saat ini First Rider mereka harus melawan Faceport dulu. Ini fokus yang baik karena apa? Karena mereka nge-skip satu tim yang lebih besar dampaknya, yaitu adalah tim EVOS. Dan sekarang sudah ada Faceport yang bakalan coba untuk di-rush oleh tim First Rider. Nampaknya di sana akan langsung coba untuk di-spray dari bagian lower ground kali ini dari seorang DNP. Namun nampaknya sudah ada satu player yang sebentar lagi akan tumbang dari tim First Rider. What a nice pop-up. Luzi harus ditumbangkan gitu saja. Bahkan Narco terlalu low HP-nya. Saat di arah sana untuk meretake kompon tersebut. Dan kali ini Get High bakal coba untuk memberikan hujan granat ke arah depan. Already juga sudah mulai melakukan rushing-nya ke arah depan. Tapi seorang 18 Deer masih cukup kuat untuk menahan pergerakan mereka sekaligus. Juna juga sudah sedikit kesulitan. Sudah ada satu Sand Shockwave yang dikeluarkan, masih ada satu tembok Cina yang digunakan oleh dua tim. Dua player langsung tumbang begitu saja. Juna menyisakan satu player aja dan pada akhirnya GRC akan menutup gamenya untuk EVOS Phoenix. Dan Neonau juga have no choices, dia harus tumbang di peringkat keempat. Terlihat tiga tim tersisa, masih ada Morph, masih ada GRC. GRC harus kuat di peringkat kedua, harusnya di sini karena nggak mungkin lagi untuk selamat dari serangan bertubi-tubinya Morph. Morph mengamuk, dapat 9 poin eliminasi. Pasang gluong, pasang gluong. Nah, lawat 4 kali ini sama-sama dapetin kill banyak. FW dengan 10 poin eliminasinya. Hey, udah datang di sana ada Spati terbang dari Skylar. Menuju ke arah FW. Menghancurkan pertahanan duel yang dimiliki dari FW. Alongkan bersama Chaifor dari sebelah kiri. Umpun game jatuh knockdown, bagus banget itu. Dari Morph, langsung komit ke sebelah kiri. Buka Steffi, nggak apa-apa. Bodo amat, terobos saja. Chaifor siap dengan Kridate. Kojo udah sekarang, tapi bukan maju. Alongkan jatuh tombol di sana. Bersama Susana dan juga Palkia. Masih bisa semangat. Dan ada satu lagi Chaifor tumbang di sana. Dan Piu, Peter Pan ke handle. Dua orang Bon Jam dan juga Jimbel di sana sendirian. Sampai era kalau kita perhatikan Morph berhasil mengeksekusi satu-satu. Even Bill bisa satu lawan dua dana hilang.